Pemain PSMS jalani vaksinasi COVID-19 tahap 2. 19 pemain beserta jajaran pelatih PSMS jalani vaksinasi COVID-19 tahap 2. Kegiatan ini berlangsung di markas PSMS Medan Jalan Candi Borobudur Medan pada Jumat 16 April 2021 pagi. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Sumut lewat dukungan Gubernur Sumatera Utara ini sebagai bentuk kepedulian dalam mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu, vaksinasi juga dilakukan sebagai keseriusan klub kecintaan Kota Medan dalam menatap kompetisi Liga 2. Sebelumnya, manajemen PSMS telah melakukan vaksinasi tahap 1 dan kini telah melengkapi proses vaksinasi tahap 2. Bagi pemain baru, nantinya manajemen kembali akan menggelar vaksin tahap 1 dan 2 demi persiapan tim menatap kompetisi. Ya, kita vaksin ini semoga kita sehat dan liga cepat berjalan dengan lancar dengan mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.